Permainan role play belakangan lagi ramai jadi bahasan. Sampai-sampai permainan ini dikhawatirkan bisa memicu gangguan kejiwaan. Wah, permainan apa sih ini? Kita diskusi. Bermula dari video viral, seorang anak perempuan kegap main role play dan langsung dimarahin sama ayahnya ini sampai nangis-nangis videonya. Permainan apa sih ini? Role play atau singkatan de role player, permainan yang memungkinkan penggunanya untuk memerankan karakter fiktif atau fantasi. Jadi tuh mereka misalnya nih bisa menjadi sosok idola mereka, artis Hollywood, girl band, boy band, atau tokoh-tokoh fiksi yang bisa mereka temui di buku atau di movies, apapun. Jadi seolah-olah tuh acting. Mereka bikin satu account khusus untuk jadi sosok dan benar-benar menampilkan kehidupan yang sangat berbeda dari dunia nyata. Setelah itu mereka biasanya akan join satu grup percakapan untuk mendapatkan mutual friends atau teman yang bisa diajak chattingan atau pertemanan virtual lainnya. Penasaran, saya pun pengen ngelihat sudut pandang anak muda. Kenapa sih mereka tertarik untuk join dalam permainan semacam ini? Itu kayak aku perhatiin mereka semua ini main apa sih, kok seru banget gitu. Terus semakin lama aku perhatiin kayak tertarik juga buat join gitu. Akhirnya ya udah aku coba-coba buat main role play sih. Karena awalnya tuh penasaran. Untuk kesenangan sendiri tuh sebenarnya ada, karena kita tuh bisa kayak all out banget di sana. Kita bisa mencari jati diri kita sendiri gitu, buat kayak ya kita bisa mencari kesenangan kita yang belum kita dapat di real life gitu. Jadinya kita di sana dengan cara kita main role play itu kita bisa bisa all out banget gitu. Karena orang-orang kan juga nggak tahu ya identitas asli kita tuh seperti apa kayak gitu. Terus gimana ya kata psikolog soal permainan role play ini? Menjadi tokoh, artis, aktor Hollywood misalnya, kita kepengen seperti mereka, lalu seakan-akan menjadi mereka, tapi dalam konteks yang masih positif, okay. Atau mungkin menjadi pemain K-drama gitu ya, Korean drama, atau penyanyi misalnya BTS atau Blackpink, masih dalam tarafan yang normal, masih okay. Tetapi kalau sampai RP digunakan untuk pornografi, okay, memainkan peran dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh aurat yang seharusnya dilindungi, nah ini berarti ada yang salah dari pemahaman permainan role play di dalam diri anak-anak ini. Rentan disalahgunakan, itu yang digarisbawahi. Karena nggak seperti role play dalam dunia nyata, role play yang berbasiskan media sosial atau online platform itu jauh lebih besar resikonya. Karena ya kita nggak tahu siapa lawan atau mutual friends dalam permainan role play ini, asal usulnya, backgroundnya sama sekali nggak ketahuan karena benar-benar menjadi sosok yang berbeda. Ini dia celahnya, bisa menimbulkan apa? Kekerasan verbal, cyberbullying, sampai kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, anak-anak atau bahkan khususnya remaja yang masih dalam tahap mencari jati diri rentan mengalami hal ini. Tapi bisa terjadi juga ke arah yang negatif, yaitu role confusion, di mana anak ini kebingungan tentang peran dalam hidupnya. Nah, kita melihat secara aspek psikologis bahwa ada kerentanan nih anak menjadi kebingungan peran ya di masa-masa remajanya ini. Karena dengan memainkan karakter atau peranan dalam role play itu, dia memerankan seseorang yang berbeda dengan dirinya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin ada suatu skenario, cerita yang kemudian menjadi suatu imajinasi dan hayalan. Dan ini juga yang dikhawatirkan kalau berlama-lama dan cukup melekat pada si anak, anak ini mengalami yang namanya gangguan penilaian realitas atau kita sebut gangguan psikotik, di mana dia nggak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Belum lagi efek negatif kalau sampai permainan ini menimbulkan adiksi alias kecanduan. Nah, kecanduan bahkan termasuk dalam gangguan kejiwaan.
namanya ketergantungan atau adiksi itu merupakan suatu gangguan jiwa. Adiksi ini bukan hanya adiksi zat seperti rokok, alkohol, atau narkoba ya, tapi sekarang kita kenal yang namanya adiksi perilaku atau behavior addiction. Jadi problemnya memang ada di saraf otaknya yang sudah terganggu tuh zat kimia atau neurotransmitternya. Sama dengan juga yang disebabkan oleh zat seperti rokok, alkohol, atau narkoba tadi. Sehingga penanganan secara medis di sini sangat dibutuhkan sekali untuk proses recovery atau pemulihan pada mereka yang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi. Dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah tentang role play di media sosial. Faktanya, data di akhir tahun 2022, satu dari tiga remaja Indonesia usia 10-17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Tiga teratas diantaranya adalah gangguan kecemasan, gangguan depresi mayor, sampai gangguan perilaku. Dan mirisnya lagi, cuma 2,6% diantaranya yang mengatasi gangguan kesehatan mental ini dengan pergi konseling atau ke psikolog. Sisanya? Pelampiasan ke lain-lain, termasuk salah satunya media sosial. Kalau misalnya dalam kondisi nasi udah menjadi bubur, anak-anak atau remaja ini sudah dalam tanda kutip kecanduan hal yang salah. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua? Kita percaya bahwa setiap orang tua adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi kalau prinsip ini kita tahu, berarti orang tua harus hadir. Hadir untuk memberitahu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, yang mana yang tidak. Pendampingan, bukan memviralkan anak, mengambil gambar, lalu disebarkan ke media sosial. Buat saya itu tidak, sangat tidak tepat ya, untuk proses tumbuh kembang anak. Ibarat telur sama ayam akan selalu jadi perdebatan, mana yang lebih dulu. Sama halnya dengan gangguan psikologisnya yang memicu pelampiasan ke sosial media atau sebaliknya penggunaan sosial medianya yang berdampak pada gangguan kesehatan mental anak sampai gangguan perilaku. Nah, tapi terlepas dari itu, perdebatannya yang paling penting apa? Pengawasan bersamanya, penggunaan media sosial secara bijak. Ini nih yang masih jadi PR kita bersama. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.